aman untuk pencernaan bayi. Karena pencernaan bayi baru lahir itu kan biasanya sensitif ya, suka. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mami Ko. Kita sharing bareng lagi yuk di Baby and Kids Sharing. Halo ya bunda, maaf ya sebelumnya Mami Ko ini suaranya lagi agak serak, baru habis radang tenggorokan kemarin sakit seminggu dan ini suaranya baru mulai pulih. Semoga ya bunda di rumah sehat selalu ya. Video kali ini Mami Ko mau sharing mengenai susu formula sekaligus review susu formula apa yang pernah digunakan babynya Mami Ko waktu dari mulai sejak lahir hingga saat ini usianya 3 tahun. Susu formula ini ada 2 yang digunakan babynya dari sejak lahir hingga usia 2 tahunan dan kemudian mengganti dan susu formula yang satunya dari 2 tahun hingga saat ini. Di sini Mami Ko mau mengingatkan sebelumnya kalau Mami Ko kan di sini nggak ada endorse, cuman review jujur ya, bukan endorse, bukan karena memang diminta sama produknya juga, tapi kalau ayah bunda mungkin mau membeli susu formula ini nanti Mami Ko akan cantumkan linknya di deskripsi ya, bisa cek di Shopee ya. Sebelum Mami Ko mulai reviewnya dan sharingnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya ayah bunda semua tahu kalau ada video baru dari Mami Ko. Enjoy this video and just keep on. Susu formula ini Mami Ko menggunakan takarannya itu sesuai yang ada di kemasannya. Jadi kalau misalnya sembelit atau misalnya pupnya agak cair itu biasanya tidak sesuai dengan takarannya. Kalau ayah bunda melakukan kesalahan dalam takarannya itu biasanya pasti terjadi sembelit atau pupnya cair. Mami Ko juga pernah mengalami seperti itu. Jadi kita itu menggunakan susu formula harus benar-benar hati-hati, harus sesuai takarannya karena setiap produk susu formula itu takarannya beda-beda. Yang pertama ada Baby Love atau Baby Love. Ini digunakan oleh babysa dari sejak lahir, dari newborn. Banyak yang bertanya, susu formula apa sih yang harganya terjangkau tapi aman untuk pencernaan bayi? Karena pencernaan bayi baru lahir itu kan biasanya sensitif ya, suka pupnya tuh suka rada cair, pupnya keras berhari-hari. Babysa sebelum menggunakan Baby Love ini pernah menggunakan susu formula yang lain, itu kurang cocok, pupnya ada yang agak cair gitu, kayak pakai ASI, lebih cair dari itulah daripada ASI ya, pupnya keras, ada yang keras juga. Nah setelah menemukan Baby Love ini, alhamdulillah pupnya lancar. Dan ini aku dikasih tahu sama teman aku juga sih, anaknya dulu menggunakan Baby Love ini jadi sejak lahir aman, pencernaannya juga bagus dan alhamdulillah sampai dengan usia 2,5 tahun tuh nggak ada masalah, kecuali kalau memang itu tadi takarannya tidak sesuai. Dan yang terakhir ada Friso. Babysha ini menggunakan Friso sejak usia kurang lebih 2,5 tahun lagi. Waktu itu Mami Ko pernah share mengenai alasan mengganti susu formula ya. Di sini Mami Ko menggantinya dengan susu formula Friso hingga saat ini, hingga usia Babysha saat ini 3 tahun lebih ya. Kenapa aku memilih Friso? Ini bukan endorse ya, ini hanya memang sharing pengalaman aja ke sesama ayah bunda yang sering bertanya, susu formula apa sih yang bagus? Setiap anak itu memang beda-beda ya. Kita pergi ke supermarket pasti di sana akan berjajar semua SPG-SPG akan mengklaim kalau susu formula yang ditawarkannya itu bagus, kandungannya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi Mami Ko di sini memilih Friso karena memang produknya masih baru ya. Yang pertama alasannya ya. Yang kedua, kemasannya juga bagus. Nah, babysnya tuh ada kemasan kalengnya, ini hanya untuk refillnya. Ada tempat untuk naruh sendoknya, jadi nggak kecampur-campur sama susu. Friso ini produk import dari Holland. Selain kandungan vitaminnya yang banyak, susu ini juga mengandung antioksidan. Kandungan gulanya juga nggak berlebihan sehingga tidak membuat anak hiperaktif. Packagingnya suka untuk yang kalengnya ya. Nah ini untuk yang kardusnya, dia refillnya tuh juga lebih murah daripada yang kalengnya. Kemarin aku tuh pas beli Friso ini, ternyata dia ada klaimnya di sini 94% bebas sembelit. Ternyata memang benar ya ya bunda, selama menggunakan Friso ini babysa tidak pernah mengalami sembelit, alhamdulillah tidak pernah susah pupnya, selalu setiap hari pup gampang dan tidak keras ya. Kalau keras tuh biasanya memang salah takaran aja mungkin ya, kelebihan susunya. Nah terus selain itu
rasa lebih alami tanpa sukrosa dan perisa tambahan. Jadi ini sangat minim gulanya. Baby saya itu kan punya alergi. Aku benar-benar memilih susu tuh yang ada antioksidannya untuk daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya itu nomor satu yang menjadi patokan aku memilih susu formula yang terbaik untuk anak aku ya, ayah bunda. Cukup sampai di sini dulu sharingnya Mamiko kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur ayah bunda semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko intan_rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan share ke yang lainnya ya. Jangan lupa juga follow TikToknya Mamiko di Mamiko Channel. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye-bye.